Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini rutinitas pagi kita teman-teman. Dibersihkan kandangnya dulu, kemudian nanti dikasih pakan tambahan atau pakan kering. Nah, di video kali ini kita mau ini teman-teman. Kita mau menangani domba atau jantan di tempat kita, salah satunya dia mengalami problem namanya berengen teman-teman. Ini sampai belum ada sebulan teman-teman, berarti udah 10 kiloan. Oke, jadi problemnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Lihat bibirnya itu bentol, berengen. Nah, ini perlu kita obati. Nah, kalau ternak teman-teman ngalami hal seperti ini, jangan panik, jangan bingung. Siapkan obat yang namanya ini, teman-teman. Jadi, ini adalah obat namanya Womectin. Udah bisa fokus ya. Nah, namanya Womectin. Nah, saya ini kenapa saya baru tangani, karena ini teman-teman, kemarin obatnya itu habis, jadi tetap kita harus segera order. Kemarin saya belinya online. Ini gede teman-teman, jantannya gede, dan ini sebagai calon pengganti untuk jantan sementara sebelum kita inden dorper. Dorpernya masih inden. Nah, kita pakai jantan lokal. Walaupun lokal, tapi hasilnya juga bagus kok. Oke. Nah, jadi obat yang kita siapkan tadi adalah Womectin ini tadi, kemudian adalah sepet atau suntikan, suntikan 1 mili aja ya. Nah, 1 mili, kemudian Womectinnya ini. Kita akan suntik dia. Nyuntiknya di sebelah mana? Nyuntiknya ada di sebelah ini teman-teman, di lehernya sini, nanti lehernya situ. Dosisnya berapa mas? Dosisnya paling 0,5 sampai 0,6 aja deh, badannya rada gede soalnya. Oke, langsung kita eksekusi ya. Yuk kita eksekusi dulu, kita persiapan baru kita Oke teman-teman, kita ambilkan dulu suntikannya. Ini ya. Ini sebelum kita lubang kan harus dibolong dulu. Kita pakai jarum yang bekas aja. Kalau pakai jarum yang ini nanti rada kempul. Saya bolongin dulu, nyari jarum yang rada bekas dulu teman-teman. Bekas gitu nih. Oke, ini sudah dilubangi. Sudah saya lubangi. Dibolong buat nembus amoniumnya ini loh. Kalau pakai jarum yang baru nanti rada tumbuh ya. Usahakan kalau pakai sepeton yang baru kayak gini, ujungnya dikencengi dulu. Kalau nggak dikencengi biasanya sering lepas, jebrot atau pas posisi gitu. Nah, kita ambil dulu ya. 0,5 sampai 0,6. Ini keluarnya rada lama teman-teman, karena dia modelnya kayak rada kental gitu. Nah, ini jantannya yang dua itu belum poel teman-teman. Oke, baru dapat 0,3. Enam, sudah kita dorong lagi ke atas ini, biar tidak ada gelembungnya. Nah, kalau sudah kayak gini ya, ini nggak ada gelembungnya. Baru langsung kita eksekusi. Untuk cara nyuntiknya teman-teman bisa dilihat ini ya. Kalau kambing Jawa atau kambing itu harus dua orang karena dia kan rada susah ya. Aku naik dari mana ya? Kita nyari ini dulu.
Oke, teman-teman, kita akan suntik dia. Ayo. Namanya Rocky. Wish. Cara pegangnya sendiri dulu. Kita suntik sebelah sini. Ingat ya, nyuntiknya itu di bawah kulit, di atas daging. Nyuntiknya sambil miring. Udah. Sampai lepas juga jarumnya kecil. Ini kita suntik. Itu dia pasti akan apa ya, rada panas. Karena obat kayak gini itu panas sih Pak. Oke teman-teman, saya turun dulu, kita lanjut ngobrol juga. Nah teman-teman, begitu tadi cara untuk menangani domba maupun kambing yang berengen ya. Ciri-cirinya seperti itu. Di bibirnya bentol-bentol hitam. Nah ini termasuk rada telat karena harus tunggu obatnya dulu. Terus lagi dia nanti sembuhnya berapa lama mas? Biasanya kalau saya suntik obat ini teman-teman, itu paling sekitar seminggu sudah sembuh. Sekali suntik aja seminggu nanti sudah sembuh. Perlahan dia akan sembuh. Biasanya yang model berengan seperti ini sangat sangat menular banget loh. Apalagi di posisi minum sama, dia bisa menular ke ternak yang satunya. Makanya baiknya kalau berengan itu dipisah, jangan dicampur. Ini kayaknya yang dua nggak ada gejala ketularan sih, makanya nggak apa-apa lah, satuin nanti kalau ada gejala baru kita suntik aja buat penanganan. Nah, ini jantan kita, dua ini belum puel, usia sekitar 1 tahun. Nah. Oke teman-teman, gitu aja sharing-sharing kita hari ini. Ini hanya tutorial. Ini adalah problem yang banyak dialami peternak lah. Kebanyakan kita beternak atau kita belajar ternak itu selalu bilang kalkulasi keuntungan, padahal dalam beternak itu problem dan masalah itu banyak sekali. Nah, maka dari itu saya hadir. Ini loh problem-problem yang sering dialami peternak, saya bahas, saya ulik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lain juga bisa belajar, terutama saya juga masih proses belajar teman-teman. Nah, ini ya, tinggal kita kasih makan ternak yang lain. Ini masih kurang gemuk teman-teman. Ini calon pacarnya masih kurang gemuk. Nah itu karena dia baru 1 bulan di sini. Nah ini sudah lumayan lah, sudah gemuk. Itu. Yuk, jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.